Hujan, guys. Kasih dalam pemberkatan yang akan berlangsung sementara. Karena itu ya Bapa, biarlah ibadah kami hari ini semuanya itu boleh terlaksana hanya atas bimbingan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Hambamu pendeta yang akan memimpin ibadah ini juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasamu. Allah ada bersama-sama dengan hambamu, Allah memberkati sehingga apa yang hambamu ini lakukan semua itu datang daripada Tuhan sendiri. Kami semua yang ada juga Tuhan, Tuhan berkati sehingga semua yang kami lakukan benar-benar terlaksana hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Dipimpin oleh Bapak Pendeta RST A. Lapiweni STH. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam kebaktian pemberkatan nikah pasangan saudara Jonathan Uli dan saudari Yunita Ervince Lenggu. Hari ini kita akan menyaksikan peristiwa iman yang dialami oleh keluarga Kulingkitu Haga dan keluarga Lenggu Dite. Karena itu, marilah dengan penuh sukacita kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian dari NKB 17 ayat 1. Thank you.
kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Yesus Kristus, nasi membimbing kita dalam kebaktian saat ini dipilih dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian: karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, dan firman Tuhan bagi kita diambil dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang 10. Namun sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Bapa di sorga, Allah Tritunggal yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu saat ini kami berada di rumah-Mu yang kudus saat ini, di dalam ibadah pemberkatan nikah saudara kasihkan. Dan saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu, namun kami menyadari bahwa kami terbatas dalam pemahaman. Oleh sebab itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, utus kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengalir dalam hati, batin, jiwa, roh kami untuk menerjemahkan firman ini bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman saat ini. Serta kami semua yang hadir di dalam ruang kebaktian ini, Tuhan memberkati kami. Sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan saat ini boleh menjadi bagian kami. Dan kami boleh berbuah bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di bawah perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya aku makan, agar aku menikmati. Aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya,
telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakku, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayammu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepadamu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum dia mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, shalom. Bapak Yonas dan wanita, shalom. Ada sukacita? Amin. Amin ya. Bapak Mama, saudara-saudari terkasih, tema khotbah bagi kita bijak mengatur keluarga. Bijaksana dalam mengatur keluarga, ini menjadi tema khotbah bagi kita. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudari bijak, bijaksana. Seseorang ketika dikatakan bijaksana, ketika dia memiliki hikmat. Dan seorang dikatakan berhikmat ketika ia takut akan Tuhan. Jadi supaya bisa menjadi bijak, dia memiliki hikmat, maka ia harus takut akan Tuhan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, semua ada dalam tangan Tuhan. Maka keputusan atau hal-hal yang disampaikan lewat firman-Nya, itulah yang tertinggi untuk mengatur kehidupan kita sebagai manusia. Ia yang tahu hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Maka menjadi bijaksana ketika kita takut akan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudari yang diberkati oleh Yesus Kristus, hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang bercerita tentang keluarga, yaitu keluarga dari Ishak. Ishak punya istri namanya Ribka, punya dua orang anak kembar yang diberikan nama Esau dan Yakub. Kalau kita baca bacaan ini secara utuh, satu perikop ini secara utuh, dan kita kaitkan dengan perikop yang lainnya, saya mau bilang bahwa ini kisah tragis. Ini kisah tragis. Kenapa? Karena di masa usia yang sudah tua, di mana di dalamnya harus diisi dengan sukacita dan damai sejahtera, ternyata mereka punya dua orang anak yang saling berkelahi satu dengan yang lain. Persoalannya muncul dari mana? Persoalan muncul tidak lain datangnya dari orang tua. Datangnya dari orang tua. Dan Pak Mama, itu membuat mereka tidak beroleh damai sejahtera. Dalam keterbatasan fisik, dalam kelemahan fisik saat itu, sekali lagi seharusnya mereka menikmati kebahagiaan, sukacita. Tetapi ternyata sebaliknya. Kenapa? Kesalahan mereka sendiri. Apa kesalahan dari Ishak dan Ribka? Yang pertama ternyata
Mama, mereka ini sepertinya kurang keintiman. Yang pertama, kurang keintiman, sehingga sepertinya mereka tidak terlalu dekat. Hal-hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan secara baik, tetapi tidak dilakukan. Mungkin saja Bapak Mama penyebabnya karena status ada laki-laki dan ada perempuan. Karena dalam status sebagai laki-laki dan perempuan, perempuan itu biasanya tidak terlalu dianggap. Yang dianggap itu adalah laki-laki. Jadi tidak terlalu dekat. Kesalahan yang berikut Bapak Mama dan saudara-saudari, mereka tidak terbuka satu dengan yang lain. Yang karena tidak terlalu itu, maka tidak terbuka satu dengan yang lain. Memang hidup sama-sama, hidup berumah tangga sama-sama, tetapi mereka tidak saling terbuka. Tidur di satu tempat tidur, pakai satu bantal, tapi masing-masing pikirannya lain. Bahkan, ya pikiran tentang anak-anak dan seterusnya berbeda. Dan itu tidak diungkapkan. Yang berikut Bapak Mama, karena hal dua hal yang tadi, ternyata dari dua anak kembar ini masing-masing punya kedekatan khusus. Ishak dekat dengan Esau. Karena apa? Karena Ishak ini adalah seorang yang suka karena Esau ini adalah orang yang suka berburu. Dan Ishak suka makan makanan buruan itu. Jadi anak favorit yang dekat dengan ayahnya adalah Esau. Itu Ishak memilih lebih dekat dengan Esau. Yang berikut Bapak Mama, ya, itu kita katakan pilih kasih ya. Yang berikut Ishak ini sebenarnya dalam hal rohani, dan saya rasa ini terpenting, ini hal yang paling-paling penting yang diabaikan oleh Ishak. Dia mengabaikan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak dan saudara-saudari, karena itu melahirkan keputusan yang salah yang diambil saat itu dan mendatangkan pertikaian antara Esau dan Yakub. Yang berikut, Ribka punya kesalahan juga. Selain yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Ishak, yaitu mereka tidak saling terbuka satu dengan yang lain, Ribka juga tidak terbuka, tidak berani omong dengan dia punya suami. Mungkin saja karena faktor status tadi. Faktor status tadi. Jadi dia tidak berani omong dengan dia punya suami. Dia simpan saja keinginan itu dalam hati. Lalu, Bapak Mama dan saudara-saudari, ketika Ribka tahu bahwa Ishak mau memberkati Esau, dia arahkan Yakub untuk melakukan kesalahan, mengupayakan segala sesuatu supaya Yakub ini diberkati. Bapak Mama dan saudara-saudari, apakah mungkin ini benar atau tidak? Tetapi cara yang salah. Karena kalau kita lihat kembali Bapak Mama, apa yang dibuatkan oleh Tuhan tentang dua orang anak ini, Esau dan Yakub, di pasal 25 ayat 23, di sana disampaikan firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu yang dinubuatkan oleh Tuhan.
Apakah Ribka juga tahu soal ini ketika hal ini dinubuatkan oleh seseorang, oleh Tuhan, oleh seseorang? Tetapi kalaupun benar, cara yang dipakai itu salah sama sekali. Karena seharusnya sebagai suami istri lupa aku omong satu dengan lain, sampaikan, kasih ingat, tapi tidak dilakukan. Bahkan dengan ketidakberanian berupaya untuk pakai jalan yang salah untuk menggapai tujuan itu. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi ketika anak berdua itu hidup yang seharusnya ya, menurut Esau yang harus dapat hak keseluruhan, tetapi Ribka tetap bawa Yakub untuk supaya dapat hak itu. Dan lewat hak itu ternyata mereka bakal lari. Yakub bangun lari, Esau cari. Yang menariknya bapak mama, pada akhirnya Esau dan Yakub babai kembali. Babai kembali, siapa yang bikin? Tuhan yang kasih babai doa. Tuhan tuntun Yakub. Yakub pergi dan bertemu dengan Esau. Dan Esau juga menerima Yakub dengan pelukan dan ciuman. Siapa yang buat? Tuhan. Bapak-bapak dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini berkenaan dengan pernikahan dari Bapak Yonas dan Marita, kiranya firman Tuhan ini menjadi pembelajaran. Tadi tema yang menuntun kita adalah bijaksana mengatur keluarga. Ketika kita bijaksana mengatur keluarga, maka supaya bijak, Tuhan diutamakan. Firman-Nya yang dipakai menjadi ukuran untuk melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. Firman-Nya menjadi ukuran. Tuhan yang akan menuntun supaya kita bijak dalam mengatur segala sesuatu. Baik itu Bapak Yonas melayani Manita, demikian sebaliknya, dan juga Bapak Yonas dan Manita melayani anak-anak. Firman Tuhan, kehendak Tuhan, itulah yang dipakai. Itu menjadi ukuran. Mau bikin apa-apa, disesuaikan firman Tuhan, kok tidak? Kalau tidak sesuai, lewat diurus. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan, yang berikut, sebagai suami istri, ketika jalan menjalani hubungan, komunikasi menjadi sangat penting. Keterbukaan menjadi sangat penting. Kalau hal yang benar, sampaikan saja, jangan takut-takut. Lebih baik kita sampaikan langsung daripada kita pakai cara yang salah untuk gapai itu tujuan. Sampaikan saja. Dan ada keterbukaan untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Baik itu pasangan kita, suami istri. Harus ada keterbukaan untuk bisa menerima. Karena tanpa komunikasi yang baik, tanpa keterbukaan yang baik, dampaknya bukan hanya untuk kita, tetapi dampaknya juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Bapak-bapak dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan suami istri akan bahagia ketika cinta itu ada di dalam. Tetapi yang dinamakan cinta atau kasih, khususnya kasih, kasih itu ada pengorbanan. Dan ketika dalam hal berkomunikasi satu dengan yang lain, mungkin kadang hal-hal yang disampaikan oleh pasangan kita itu sulit untuk kita terima, kadang menyakitkan hati. Tetapi di situ kita melakukan kasih, menerima apa yang dia sampaikan, bahkan mau membuat diri kita untuk berubah. Dan bapak mama, ukuran tertingginya adalah kehendak Tuhan. Maka kalau jalani hubungan rumah tangga tanpa didasari pada firman Tuhan, hidup rumah tangga itu tidak akan bahagia. Karena yang kita pakai adalah ego kita, yang kita pakai adalah kehendak kita. Maka hancurlah rumah tangga itu. Dampaknya dirasakan oleh banyak orang.
Saya kalau mau bilang bahwa Ishak ini cuma pakai dia punya ego. Dia, Tuhan sudah buatkan bahwanya nanti yang dapat berkat itu Yakub. Tapi karena saat itu dia lebih memilih, mungkin karena kedekatan, dia pilih untuk kasih ke Yakub, ke Mak, ke Ishak. Bapak-bapak dan saudara-saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita pakai itu dalam rumah tangga, tidak jamin kebahagiaan. Tetapi ketika kehendak Tuhan yang kita pakai, itulah jaminan kebahagiaan. Dari awal percakapan ketika katekisasi pernikah, kita ingat segitiga di atas Tuhan, di sebelah kiri kanan itu suami istri. Yang bisa menyatukan suami istri adalah Tuhan. Karena memang Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang atur sehingga suami istri itu bisa disatukan. Selain hubungan mereka, tetapi ketika mereka menjalani hidup itu Tuhan atur, maka kita tidak bisa mengabaikan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Bapak-bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagi anak-anak yang ada saat ini, anak-anak sudah berangsur-angsur dewasa, dan karena itu ini kebahagiaan dari Bapak terkasih dan ada Mama terkasih yang ada saat ini. Karena itu dekatlah pada dua orang ini, jangan hanya pilih satu saja, karena kalau sudah disatukan berarti dorong dua satu, bukan lagi dua melainkan satu. Jadi kalau jalan hidup ke depan, mungkin kadang-kadang bisa saja sebagai manusia Bapak lebih puji satu daripada yang lain, atau Mama lebih puji satu daripada yang lain. Jangan iri dengan saudara sendiri, karena bisa saja itu terjadi. Orang tua akan berupaya untuk adil kepada semua anak-anak, tapi kita juga jangan memilih orang tua kita dorong dua sudah satu. Ya, terima, jalani kehidupan, topang orang tua dan bahagiakan orang tua, itu menjadi tugas anak-anak, dan itulah yang Tuhan mau. Saya ingat ketika firman Tuhan ini bercerita, pada akhirnya di akhir usia Ishak, bahkan dia mengantarkan jenazah Ishak untuk dikuburkan, ada dua anak yang namanya Esau dan Yakub. Itu berarti bahwa mereka betul-betul disatukan oleh Tuhan. Karena itu hari ini dan seterusnya, peliharalah kasih, cinta, saling perhatian, dukunglah orang tua yang ada dengan tindakan, dengan sikap kita. Niscaya kehidupan rumah tangga, keluarga akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan kehendaki. Hidup seperti itu yang Tuhan mau, dan itulah yang Tuhan firmankan. Kalau kita hidup demikian, kan kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Jadi, Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bijak dalam mengatur keluarga, bijak dalam menjalani kehidupan dengan sesama apa saudara, itu hanya bisa didapatkan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Maka dalam hidup hari ini dan seterusnya, terus dekat dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan firmankan untuk kita melakukannya, lakukanlah itu. Maka itu yang mencapai kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera kita nikmati. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudari, saya persilahkan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1-3.
bersyukur kita. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberkati kami hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu dengan tugas dan pelayanannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Tuhan dengan kami jemaat yang hadir pada saat ini. Engkau memberkati kami semua Bapa di sorga. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami yang telah kami siapkan dari dalam rumah tangga kami masing-masing. Sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran Injil-Mu di muka bumi ini, terkhususnya untuk gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi dari NKB 197 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan dan peneguhan dan pemberkatan nikah. Hari itu kita mendengarkan tita nikah. Saudara Jonathan Udi dan saudari Yunita Edwin C. Lenggu, hari ini saudara berdua telah datang ke dalam rumah Allah supaya nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkatnya. Sebab itu, dengarlah sabda Allah yang memberitakan kepada kita bahwa nikah itu adalah titah Allah. Ia yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan berkata, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Sebab itu Allah sendiri telah menjadikan untuk Adam seorang perempuan sebagai istrinya. Dengan demikian, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa sekarang ini Dialah yang mempersatukan
Saudara Jonathan Uli dan Saudari Yunita Ervin C. Lenggu sebagai suami istri. Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta pernikahan di Kana. Tuhan Yesus menjunjung tinggi pernikahan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga selalu menolong setiap orang yang menikah. Saudara Jonathan Uli dan Saudari Junita Evince Lenggu, meskipun dalam nikahmu, kamu akan menanggung salib dan mengalami tantangan ataupun penderitaan. Tetapi sebagai orang yang beriman, saudara berdua patut yakin akan kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita dalam Yesus Kristus. Tuhanlah yang akan menyertai kamu sesuai janjinya. Saudara berdua dinasehatkan untuk hidup sesuai dengan firman Allah dan setia kepadanya dalam pengabdian dan keesaan percaya, serta bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam seluruh keperluan hidupmu. Di dalam nikahmu, apabila Allah mengaruniai kamu anak-anak, ingatlah bahwa orang tua diberi tugas yang patut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka. Oleh sebab itu, patutlah anak-anakmu dididik baik-baik dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara berdua membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam hidupmu untuk memuliakan Allah. Bila dalam nikahmu kamu tidak dikaruniai anak, namun tetaplah setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu. Dengarlah nasihat dan perintah sesuai dengan firman Allah, supaya saudara berdua benar-benar hidup sebagai suami istri menurut kehendak Allah. Saudara Jonathan Uli, selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu dengan kasih dan setia. Patutlah saudara sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaanmu sebagai seorang suami dengan setia dan rajin untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa supaya di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, carilah damai dan anugerah dari Tuhan dengan takut dan hormat kepada-Nya. Saudari Yunita Ervin C. Lenggu, sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu, karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan baik-baik segala pekerjaanmu dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa supaya dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, carilah damai dan anugerah dari Tuhan dengan hormat dan takut kepada-Mu. Dengarlah janji-janji Allah untuk perjalanan hidupmu. Berbahagialah orang yang takut dan setia di jalan-jalan-Nya. Hendaklah saudara-saudari berkasih-kasihan, sebab Tuhan sudah mengasihi kamu dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya atasmu. Carilah Tuhan setiap hari dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Bapak Mama, kita mendengarkan nyanyian dari vokal grup Perempuan Rayon Deborah.
tibalah saatnya saya mempersilahkan kedua mempelai dan para saksi untuk berdiri. Kedua mempelai saling berhadapan dan berjabatan tangan kanan. Saudara Jonathan Budi, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya serta janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang, apakah jawab saudara Jonathan Budi? Saudari Yunita Evince Lingku, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya serta janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang, apakah jawabmu saudari Yunita Evince Lingku? Saya mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa sejak hari ini saya mengambil engkau sebagai teman hidupku dan berlaku mau datang memanggilku. Saya akan menjadikan engkau suamiku dalam kehadiran dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saya akan hidup kudus denganmu sebagai teman yang sepadan dalam pengenalan akan Tuhan. Simbol yang menandai terikatnya dua insan manusia dalam ikatan pernikahan. Karena itu kenakanlah cincin ini sebagai tanda yang mengikat kamu dalam nikah kudus. Kekasihku, Yunita Evince Lingku, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Thank you.
sebagai suamiku yang sah dan memberikan cucuku sebagai tanda. Dengan ucapan tadi, saudara berdua telah saling mengikat janji di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahanmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nikah yang telah dikukuhkan oleh Tuhan, jangan diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Allah Bapa, pohon segala kasih karunia yang telah memanggil kamu oleh anugerahnya masuk dalam nikahmu ini, kiranya mempersatukan kamu dan mengaruniai kamu. Berteluklah sekarang untuk menerima berkat. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dengan kerendahan hati kami mohon, datanglah dan tumpangkanlah tanganmu ke atas kedua hambamu ini, agar terpelihara dan hidup. Pimpinlah mereka melewati berbagai tantangan dan cobaan dengan memelihara kudusnya pernikahan ini. Dan hadirlah dalam rumah tangga mereka, Tuhan Allah yang Maha Baik. Kuatkan dan teguhkan para saksi yang mendampingi kedua hambamu. Kuatkan dan teguhkan keluarga, bahkan kami sebagai jemaatmu, untuk terus menopang kedua hambamu ini, untuk mewujudkan kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Berikanlah mereka kemampuan pun untuk terus mewujudkan cinta kasih kepada anak-anak mereka. Mereka dimampukan untuk bisa mendidik dan membesarkan anak-anak dalam kasih dan cinta, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga hidup keluarga terus dipelihara dan diberkati dan dipenuhi dengan sukacita dan bahagia. Karena itu sekali lagi kami mohon, ya Tuhan, tumpangkanlah tangan ke atas kedua hamba, berkatilah mereka. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Amin. Yeah.
Saatnya saya persilakan ke kelompok lain untuk memberikan tanda dalam dunia dan bersama-sama dengan orang tua, dengan keluarga. Ada orang tua, tetapi orang tua telah pergi. Tetapi ada saudara, ada keluarga yang menggantikan posisi orang tua untuk terus mendukung, memberikan nasihat, memberikan tempat. Karena itu, kesempatan saat ini saya berikan waktu untuk kedua mempelai dapat mengungkapkan rasa terima kasih atas setiap kepalan dukungan dari saudara yang menggantikan orang tua. Saya senang. Saudara Jonathan Uli dan saudara Injil Minta yang Lego, kami atas nama Majelis Jemaat Amit Anugrah Atambua menyerahkan Alkitab kepadamu. Terimalah dan jadi ini sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tanggamu. Dan ingatlah bahwa Indonesia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mama, saat ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Betapa Hatiku sambil diberikan kesempatan kepada kedua mempelai dan keluarga memberikan nasihat mereka. Terima kasih Yesus.
menyanyikannya ini ya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, karena Engkau perkenankan kami untuk ada dan menikmati sukacita hari ini. Hari ini kami bersama-sama menyaksikan saudara terkasih, kakak adik terkasih, bahkan orang tua terkasih, teman terkasih, Bapak Yonas dan Mama Nita telah diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus ini. Bapa, terima kasih karena Engkau melayakkan, bahkan di dalamnya Engkau meneguhkan dan memberkati kedua hamba-Mu. Kami percaya Bapa bahwa ketika Engkau ada dalam kehidupan mereka, maka yang ada adalah kebahagiaan dan sukacita. Karena itu kami terus memohon Tuhan selalu menyertai
dan selalu memberkati kedua hamba-Mu ini. Tuhan, teguhkan, kuatkan mereka dalam menjalani hari hidup hari ini dan seterusnya. Kuatkan cinta kasih mereka, dan biarlah komitmen yang mereka sudah bangun ini tetap terpelihara sampai maut memisahkan. Bapa yang Maha Baik dan Maha Murah, berkati dan pelihara mereka, berkati dan selalu berikan damai sejahtera dalam tugas dan tanggung jawab mereka ke depan. Ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Karena itu, tolonglah mereka. Dan betul-betul Bapa, dalam tuntunan dan campur tangan Tuhan, mereka tetap setia di jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Dan rancangan yang telah Tuhan rancangkan bagi kedua hamba-Mu, rancangan yang terbaik itu, mereka boleh raih. Kami berdoa untuk anak-anak yang dianugerahkan bagi keluarga ini. Tuhan memberkati dalam kebersamaan yang akan mereka rangkai ke depan. Tuhan terus ada menolong dan memberkati, sehingga tali kasih tetap terpelihara, perhatian, dukungan, topangan terus mereka berikan bagi kedua orang tua terkasih, bahkan juga sebaliknya. Sehingga betul-betul cinta kasih damai sejahtera terus terasa dan dinikmati tiap-tiap hari. Kami berdoa untuk semua keluarga, buat saudara yang hadir saat ini, yang mendukung kedua hamba-Mu. Tuhan memberkati. Karena bukan hanya dua hamba-Mu yang disatukan, tetapi kedua belah pihak keluarga besar yang ada. Tuhan terus satukan mereka. Pelihara dalam persekutuan yang kuat didasarkan pada kasih Yesus Kristus dalam keberadaan apapun hidup ini. Topangan dukungan terus terasa dalam persekutuan ini. Kami berdoa khusus untuk kedua saksi yang hari ini menyaksikan pernikahan dari kedua hamba-Mu ini. Kami mohon Tuhan memberkati dalam keberadaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan lewat pendampingan yang mereka lakukan. Tuhan berkati, mampukan kedua hamba untuk melakukannya dengan baik. Lebih daripada itu, ketika mereka berdoa bagi kedua anak saksi ini, Tuhan kiranya mendengarkan doa-doa mereka, dan lewat kehidupan rumah tangga mereka, atas tuntunan dan campur tangan Tuhan, maka kedua rumah tangga ini, dari bapak-bapak saksi ini, menjadi teladan yang terus menjadi bekal bagi Bapak Yonas dan Bapak Dita menjalani hidup mereka ke depan. Bapak yang Maha Baik, kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, semua yang dengan keras berupaya untuk menolong, mempersiapkan segala sesuatu menuju hari ini. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Pelihara dan biarlah mereka terus mulai menjadi alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus berdoa untuk semua rencana acara resepsi sebentar, kami taruh di dalam tangan. Seperti pernikahan di Kana, Engkau hadir dalam resepsi pernikahan ini. Dan ketika ada kekurangan, biarlah pada akhirnya sukacita yang penuh yang dinikmati dalam acara resepsi sebentar. Kami berdoa Tuhan, kehidupan kami semua yang hadir saat ini, pasangan suami istri, kami juga belajar bersama-sama mengingat kembali kisah kami tentang menjalin cinta dan juga menjalin hubungan suami istri. Kami juga diteguhkan firman Tuhan hari ini untuk bagaimana kami tetap bijak
dalam mengatur keluarga kami, sehingga yang dipenuhi adalah sukacita dan bahagia. Dan ketika kami mau jadi bijak, hanya dengan takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kami akan menjadi bijak untuk menjalani hidup ini, hari ini, dan seterusnya. Tuhan, terima persembahan diri yang diberikan hari ini, baik itu oleh jemaat Tuhan maupun oleh para presbiter Rayon Demorat dan Rayon Immanuel. Tuhan berkati persembahan diri dari semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan nama satu persatu, yang juga melancarkan semua proses ibadah hari ini. Tuhan memberkati, dan hamba-hambamu ini kami terus taruh di dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus pimpin sertai dalam keberadaan mereka, biarlah mereka terus menjadi berkat di mana saja mereka berada. Ini doa dan harapan kami, Bapa. Ini Engkau penuh syukur kami. Kami naikkan kehadiran. Kami mohon Tuhan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila badai hidup menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Menyertai Bapak Mama saudara-saudari sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yeah.
berdiri untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa Surgawi, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan campur tangan Tuhan buat kami hari ini, di mana Allah telah menolong kami, memberkati kami dalam ibadah pemberkatan nikah kedua hambamu saat ini. Dan kini saatnya Tuhan kami hendak kembali ke dalam hidup dan rumah tangga kami masing-masing dan keluarga kami, keluarga juga masih beberapa kegiatan acara yang masih harus kami lakukan saat ini Tuhan, baik di sini maupun dalam rumah melalui acara resepsi sebentar. Semua itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Cuaca yang ada juga Tuhan, kami tahu itu adalah anugerah daripada Tuhan bagi kami. Kami tidak bisa melawan kodrat-Mu Tuhan, tetapi kami mohon kepada-Mu sekiranya Allah berkenan, berikanlah kami cuaca yang baik untuk sebentar, sehingga kami dapat melangsungkan semua acara ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa harapan kami. Pulanglah bersama kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Catatan perkawinan. Karena itu mari kita mendengarkan akta perkawinan warga negara Indonesia, akta perkawinan nomor 16 garing DP garing Jumat Anugrah Atambua garing 2022 hari ini Jumat tanggal 18 November 2022 pukul 15 sore, maaf 15.00 sore. Hadir di hadapan saya Pendeta RCA Lantuini STH, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di Gereja Kristen Protestan Anugrah Atambua, Jonathan Puli, tempat tanggal lahir Sabtu 26 Juni 1976, umur 46 tahun, telah memenuhi batas usia 19 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman lingkungan Haliren, RT 014, RW 002, Kelurahan Lida, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Anak laki-laki dan suami istri Alexander Uli almarhum dan Wilhelmina Uli Gitu Haga almarhumah. Dengan Yunita Evince Lenggu, tempat tanggal lahir Atambua, 25 Juni 1977, umur 45 tahun, telah memenuhi batas usia 16 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Rinbesi RT 007 RW 004, Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Anak perempuan dari suami istri Immanuel Lenggu almarhum dan Agustina Magdalena Lenggu Dite almarhumah. Maka mereka meminta saya supaya saya melangsungkan perkawinan mereka serta menunjukkan kepada saya untuk keperluan itu surat-surat yang tersebut dan terlampir pada akte ini, yaitu fotokopi surat baptisan kedua mempelai, surat persetujuan kawin dari kedua orang tua mempelai, surat keterangan belum pernah menikah dari lurah, surat pernyataan saksi, fotokopi KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya, mempelai pria dan wanita telah menerangkan bahwa mereka bersama-sama setuju menjadi suami istri dan saya pembantu pegawai pencatat perkawinan telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan dilangsungkan di gedung tempat membuat akta-akta perkawinan catatan sipil yang disaksikan oleh 1. Jitro J.
John Muskanan, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman Jalan Adam Malik, RT 001, RW 001, Kelurahan Beirapu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Bill. 2. Max Gerson Edward Kana, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman Lesepu, RT 017, RW 005, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Bill. Dari hal tersebut di buah akte ini yang sebentar lagi akan ditandatangani oleh kedua mempelai dan para saksi dan saya pembantu pegawai pencatat perkawin. Untuk itu saya persilakan kedua mempelai untuk Mama sekalian, kedua mempelai dan para saksi dan kami sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan telah menandatangani akta ini. Maka dengan demikian, Bapak Yonatan Puri dan Mama Yunita Evince Legu telah sah sebagai suami istri. Tepuk tangan, Bu Mama. Tuhan Allah yang telah menyatukan, Tuhan Allah pula yang akan menyertai dan memberkati dalam hidup rumah tangga hari ini. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada 1, 2. Biar sekarang senyum, 1, 2, 3, oke. 2, 3, sekarang ini. 1, 2, 3, oke. Baik, mama saksi yang ada bisa. 1, 2. Setelah itu orang tua, kedua mempelai dari orang tua. 1, 2, 3, kedua orang tua. Oke. Dan itu untuk foto bersama. Oke. Siap-siap para presbiter yang bertugas. Para presbiter yang bertugas. 1, 2, 3 lagi. Ya, para presbiter. 1, 2, 3 lagi. Selamat sore Bapak Saksi. Sore Bapak. Ini Bapak nama siapa? Jitro Muskana. Saksi dari? Dari Bapak Yonas. Bapak Yonas. Bapak? Saya nama Maskana. Saksi dari
Yunita. Mungkin mau kasih apa kata-kata baik, Pak. Terima kasih untuk Tuhan dan kesempatan ini keberkatan Nika bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga merasa bahagia karena saya bisa dipercaya jadi saksi baru pertama kali. Saya pertama, perdana buat saya. Jadi saya merasa bangga juga terhadap keluarga dengan keluarga ini menurut kami dan saya untuk menjadi saksi. Karena ini saksi ini tidak gampang. Saksi ini kita bertanggung jawab dengan yang di atas, dengan Tuhan. Apapun yang mereka buat, kita harus menurut. Dan kita pasti akan sebagai saksi kita yang menurut. Jadi ini tugas yang sangat berat juga. Tapi saya percaya Tuhan berserta kami bisa membantu mereka yang menurut sama. Terima kasih Bapak. Kalau Bapak baik, yang pertama kami juga mengucapkan selamat kepada teman mempelai yang hari ini sudah dinaikkan Tuhan di AGN. Kami keluarga berharap keluarga yang baru ini akan menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab sebagai saksi tentunya kami sependapat bahwa itu tanggung jawab yang harus kami bawa dalam perkumpulan kami sebagai pilihan. Tetap Bapak Pendeta kami minta dengan hormat tetap di tempat. Mereka juga akan menjadi penuntun bagi anak kandung dari Bapak Yonas. Kami masuk rumah tangga yang baru. Itu saja. Anak kandung dari Bapak Yonas. Lengu dan Dite maupun keluarga besar Uli dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Saksi. Mohon maaf bergabung di mana. Rapat sedikit. Kakak rapat sedikit. Bapak rapat sedikit. Ya. Siap-siap paduan suara vokal grup Rayu Deborah. 2 3 1 Kayak bebas. Satu, dua, tiga, oke. Satu, dua, tiga, oke. Satu, dua, tiga. Siap-siap keluar ini. Dua, tiga, oke. Lagi, satu, dua, tiga, oke. Satu, dua, tiga, oke. Ke tempat foto tempat acara sudah selesai. Jadi kita foto-foto. Ini Oma Mami Betty, Kakak Henny, Kakak Eri. Iya. Ini Pak Guru sudah pensiun. Pak Guru belum biasa ke ibu banyak. Ayo cepat, karena waktu. Bapak ini, dia kenal pensiun 2 tahun. Kakak adik kandung dari Bapak Yonas. Dia sedapan, dong. Baru ini yang kedua. Yang datang pertama di Ayo bergabung, mantu, cucu, dari Bapak Yonas.
Setelah itu berdiam dari keluarga Tupang, lingkuh dari Roten, dari Kupang. Kalau kita bagi dua, kita bagi dua. Yang ada di Kupang, terima kasih. Kameramen ayo. Satu, dua. Ini maksud kita agak dipercepat ya, karena waktu sudah mau setengah enam ini. Mari keluarga Bentai, keluarga dari Kupang. Kata ini dari Kupang. Bapak Esek bersama keluarga. Oh, kalau roti terlalu banyak kita bagi dua. Keluarga besar roti kalau banyak bagi dua. Oke. Baik, kami Presbiteri Metropola Gereja Anugerah Kemurahan. Dan ini menyampaikan selamat kepada Bapak Yunas dan Ibu Junita. Selamat memasuki tangga yang baru. Kiranya Tuhan menyertai dan mari silakan Bapak. Nama Silvianus Pratodako menyampaikan atas nama Majelis Jemaat Gemit Anugerah Tembuah menyampaikan. Ya, keluarga besar berbahagia. Kita harap agak dipercepat ya, karena waktu sudah mau setengah enam ini. Yonatan Uli dan Yunita Lenggu, semoga hidup rumah tangga mereka menjadi. Masih keluarga besar dari Rote kedua, sesi kedua belum. Terima kasih, terima kasih. Keluarga dari Rote. Kita ambil semua berkata, sekarang kita selfie. Kita juga. Baik, Bapak Pendeta, bicara sedikit. Baik ya, pada kesempatan saat ini saya mengucapkan selamat berbahagia untuk Bapak Yunas dan Mbak Nita. Ya kalau sudah, Nita ya, saya Pendeta Esther Pilih keluarga besar dan keluarga ya, mengucapkan terima kasih. Semoga cinta yang Tuhan ya, tolong kami dalam hati keluarga besar Terry sampai maut. Terima kasih Bapak Pendeta, salam. Setelah itu keluarga besar Bapak Israel dan keluarga. Satu, dua, tiga, lagi satu, dua. Dan pemotretan sendiri. Satu, dua, tiga, lagi satu, dua. Ini orang tua dari dua pengantin, yaitu kakak tertua. Mari silakan dari Bapak. Bapak mau bicara apa? Kami dari keluarga mempelai laki-laki. Anak kami, Mas, yang hari ini boleh ditentukan menjadi pasangan. Baik, setelah ini kita akan karena sudah selesai, kita memberi kesempatan bagi kedua mempelai untuk pemotretan sendiri. Karena mereka belum melakukan pemotretan sendiri. Jadi tolong keluarga, setelah ini kita akan pulang. Dari mengantar mempelai. Itu ada dari Mama Wanita, mari silakan. Oke, keluarga dari Kupang. Kakak Ida saya maju untuk foto. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai guys. Ini mau pulang ke rumah acara
resepsi di rumah. Jadi semua sudah pulang. Tas. Ya, kita nih 1, 2. Bukan itu.